Okey, mari kita tengok John cuba 2.3 ya. Nombor 10. Selesai kegabungan operasi berikut ni kalau kita tengok A tu. Ni X kuasa 2 tambah X per dengan ini semua ni. Apa yang perlu kita buat adalah kalau kita tengok ni. Kita boleh yang ini kita boleh faktorkan. Ni yang ini kita salin je X kuasa 2 tambah dengan X per dengan okey yang bawah ni yang bawah tu adalah kita boleh dia adalah X kuasa 2 tolak dengan Y kuasa 2. Jadi kita kalau kuasa 2 sebelah kiri diikuti dengan tolak kuasa 2 juga kita boleh faktorkan ia belah kiri dia 1 kita tambah dengan Y ni belah kanan dan satu lagi adalah X tolak Y. Nah, itu faktor memang macam tu pun kalau sebelah kiri kuasa 2 sebelah kanan pun kuasa 2 ini tolak pastikan tolak kalau tambah tak boleh tolak dia akan dapat macam ni itu maksudnya kita faktorkan. Lupa jangan kalau kita nak kembangkan kita kembangkan yang ni kita akan dapat yang ni okey. Ini kena ingat ni yang ni kena ingat kalau tak ingat ni kita tak boleh nak faktorkan so bermaksud ini bawah tu adalah satu kita tambah satu kita tolak macam tu ini kena ingat so darabkan dengan yang atas tu kita boleh faktorkan keluarkan Y ni kalau tengok yang tu pula kalau kita faktorkan XY tolak dengan Y kuasa 2 kalau kita faktorkan dengan cara bagi macam ni Y kita bahagi dengan Y bila bahagi dengan Y bermaksud XY bahagi dengan Y kita boleh potong Y tinggal X XY bahagi Y dapat tinggal X je ini tolak tu ada and then Y pula Y square bermaksud Y dua kali lah YY itu maksud Y square kalau kita bahagi dengan Y maksudnya kita boleh potong tinggal Y sahaja ingat tu benda-benda yang ni yang basic-basic tu so sekarang ni kita tak boleh faktorkan dah jadi bermaksud yang atas ni kita boleh keluarkan Y maksudnya tinggal Y kat luar dan dalam dia cuma tinggal X tolak Y X tolak Y ok jadi ni kita tak itu kita just salin je ok kalau tengok ni darab jadi maksudnya kita boleh potong atas bawah ataupun silang pun boleh sebab dia darab. Jadi kalau kita tengok dari situ, ini semua di ini darab ni, Y darab, ini darab ni. Maksudnya yang ni boleh kita buat cancellation. Jadi yang dekat atas ni, kita hanya tinggal Y darab dengan ni. So sebenarnya kalau dekat atas ni cikgu tulis kat tepi ni sebab Y didarabkan dengan X kuasa 2 tambah dengan X kuasa X macam tu. Ini ni kita dapat macam ni. Tak apalah cikgu tulis kat sini ya. Okey. So maksudnya kita dah atas cuma tinggal Y dengan X kuasa 2 tambah X. Yang bawah pula kita tinggal X tambah Y dan satu lagi adalah X tambah Y juga. Okay, ini kita boleh kemaskan lah untuk ni sebab kita nak buat cancellation rasanya macam tak ada dah kita kena kemaskan kita kan mana yang patut boleh keluar maksudnya X ni ada ni kita just keluarkan X ni ni kita kena cekap juga buat faktor ni dalam bab ni X kuasa 2 tambah X ni X kuasa 2 tambah dengan X kalau kita nak faktorkan macam ni tadi
Ni kita keluarkan x. Ni x kuasa 2, y kuasa 2. Kalau bagi dengan y dapat y. Kalau ini kita keluarkan m, bagikan y, kita x kita dapat tinggal 1x. Yang ni pula x bagi x kita dapat 1. So maksudnya kita dah keluarkan dapatlah x dekat luar, yang dalam bracket hanya x tambah 1. Ni itu ke atas ni. Maksudnya y tu ada. X ni kita keluarkan. And then yang tinggal tadi adalah x tambah 1. Okay. And then dekat yang ni pula x tambah y, yang ni pun x tambah y, ada 2. So kita boleh tuliskan sebagai kuasa 2. Dia tak panjang sangat. So yang ni selalunya abjad dia dudukkan, ya, kalau nak kemaskan lagi, bermaksud x di depan lah, dia ikut abjad, susunan dalam algebra, biasanya dia ikut ABC, x dulu daripada y, macam tu. Kalau kita tak susun pun tak apa, jawapan tu betul. Tapi ikut standardnya, kita kena susun elok-elok. Ni boleh faham tu kot. Okey. Cikgu buat P. Bila kita nak buat selesaikan atau pemudahkan dalam operasi macam ni, kita kena buat faktor. Okey, cuba tengok yang ni. 4P kuasa 2 tolak 1. Jadi kita kena tengok ada kuasa 2 dekat sini. Bila kuasa 2, kita kena ambil kira. Kalau ada kuasa 2 je, mesti boleh faktor. Itu keluar je. Macam ni tak ada kuasa 2, kita tak faktor pun. Ini faktor. So kita kena tengok 4P, kira buat tepi ni. Bila faktor 4P kuasa 2 tolak 1. 4P kuasa 2 tolak 1. Okey. Kita kena tahu, sebenarnya kita dalam idea kena ada formula kita sendiri. Kena ada sifir-sifir untuk faktor. Yang kita tahu tadi adalah A kuasa 2, katakan macam ni lah. X kuasa 2 tolak dengan Y kuasa 2, dia akan dapat macam ni. Okey, so itu maksudnya sebelah kiri kuasa 2 tolak dengan sebelah kanan. Kalau kita guna AB, kalau kita guna XY macam atas lah. So kita akan dapat A 1 tambah 1 tolak. Yang ni benda ni mesti ada dalam kepala kita. Kena yang ni. Kalau tidak, kita tak boleh buat. Yang tak boleh faktorkan ni. Okay. So sekarang ni kita nak faktorkan ni, kita kena faham apa dia nombor ni pula. Nombor ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. Apa maksud kuasa 2 sempurna? Maksudnya 1 kuasa 2 adalah 1, 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 25 dan seterusnya. Yang ni kita kena ingat ni. Ini kita kena ada dalam simpan dalam kepala kita sikit. Yang ni adalah perfect square ataupun kuasa 2 sempurna. 1, 4, 9, 16, 25, 3, 6. Kena ingat ini ada dalam kepala. Jadi kalau kita tengok sini, nombor ni adalah perfect square, iaitu kuasa 2 sempurna. Yang ni kuasa 2 sempurna. Bermaksud nombor 4 ni adalah 2 kuasa 2. 4 adalah 2 kuasa 2. Diikuti dengan P kuasa 2. Okey, 1 pun adalah 1 kuasa 2. Jadi kalau kita tengok ni, kita akan dapat 2P. Boleh kumpulkan kuasa 2 dia, kita letak luar. Macam tu. Yang ni pun kita juga. Okey. So terbentuk belah kiri kuasa 2, belah kanan kuasa 2. Maksudnya dia kena together. Dia tak boleh loose kan. Kalau kita buat 4 square tolak dengan 1 square dekat belakang ni,
dia tak anggap macam ni lagi. Dia kena A ni adalah together. Maksudnya kita apa berkaiskan dia, kita square baru boleh pakai undang-undang ni. Jadi automatik kita akan dapat satu sebelah kiri kita tambah dengan sebelah kanan. Satu lagi adalah sebelah kiri kita tolak dengan sebelah kanan. Ha, itu nama faktor. Kita faktorkan yang yang ni. Jadi bermaksud dekat yang ni tadi, yang ni tadi adalah faktorkan dia, kita dapat ni tadi. 2P square tolak 1 kita akan dapat ni. Okay, so kita just tulis je apa yang kita faktorkan yang atas tu. Iaitu kita dah faktorkan. Memang tak payah buat jalannya. Kalau nak buat faktorkan tu, kita tiba-tiba daripada sini terus dia lompat macam ni je. Tak perlu kita nak tunjukkan yang ni ni. Ini tak perlu jalan pun, sebab ini macam sifir juga. 2 kali 3 tiba-tiba dia dapat 6. Tak perlu kita nak tunjuk 2 2 kali ada nombor 3 tu, nombor 3, nombor 3, tak perlu tunjuk. Ini kita dah understood macam tu. Ini super juga macam ni. Kita tak perlu tunjuk. Kita just bila daripada situ kita akan dapat 2P 1 tambah 1 tolak. Nah, itu yang dekat atas ni. Perkaitan tengok ni, ini pun nampak kuasa 2. Kuasa 2 ini pun 1. Okey. So dia akan jadi kalau kita tengok tu, P kuasa 2 tolak 1. Bawah tu. Jadi bermaksud A1 ni kita boleh kuasa 2. Ini tak perlu lagi kita buat macam ni. 2 ni dia sebab dia satu nombor je. Kita letak kuasa 2 kat situ sebab 1 kalau nombor 4 nombor apa dia jadi 2 gitulah ingat yang sini lah. So dia akan jadi 1 kita tambah kiri dengan kanan, satu lagi kita tolak yang kiri dengan kanan tu. Nombor P dengan nombor kanan. Ni dia kalau kita faktorkan yang bawah tu pula. So bawah tu kita dapat P tambah 1, and then kita dapat P tolak 1. Okey, kita dah harapkan dengan okey. Yang belah kanan. Yang belah kanan pula kita boleh keluar macam biasa bukan ada kuasa 2. Kita buat kita faktorkan jenis bahagi macam tu. PQ tambah Q. PQ tambah Q. Tambah Q kita boleh bahagi dengan benda yang sama. Ni QQ kita bahagi dengan Q. So bila bahagi dengan Q anggap macam tu, nanti lama-lama okey lah. Bahagi dengan Q kita potong Q tinggal P. Okey, yang ni pula Q dengan Q. Bagi Q bila potong tinggal 1 So 1. Bila kita faktorkan macam tu, lama-lama cakap lah kita nampak je, tak payahlah kita draw-draw table macam ni. Okey. So kita keluarkan Q. And then yang tinggal dalam dia adalah P tambah 1. Perkaitan gini pun gitu juga, 2P tolak 2. Kita just guna faktor biasa. 2P tolak 2. Sorry, 4P kan. 4P tolak 2. So apa yang kita boleh buat adalah kita bahagi dengan nombor lah, sebab nombor yang ada ni. Kita start bagi dengan 2, 3 macam tu. 2, 3, 5 nombor-nombor perdana. Ni bagi dengan 2. 4 bagi 2 dapat 2. Huruf tak terlibat, kita salin je. Ini 2 bagi dengan 2 kita dapat 1. Tak boleh dah, huruf tak ada sebelah. Dia ada huruf, nombor pun dah clear dah, dah kecil dah. Tu so, sebenarnya kita keluarkan 2 yang dalam bracket dia ada 2P tolak 1. So kita keluarkan 2. And then dalam bracket dia ada 2P tolak 1. Nah, itu dia kita kena kembangkan. So mari kita tengok.
Daripada sini dia kita boleh buat cancellation, darab silang ke apa ke. Ini nampak 2P tolak 1, ini pun 2P tolak 1. Jadi kita boleh yang ni kita boleh itu cancelkan. And then kalau kita tengok P tambah 1, ini P tambah 1. Jadi kita boleh cancelkan yang ni, P tolak 1, 2P tolak 1. Lain 2PQ tak ada dah. So kita tinggal Q kita letak depan dia lah, kalau kita darab 2 ni dia akan rapat je. So tinggal Q, tinggal yang dalam bracket 2P tambah 1, itu yang atas. Nampak Q ni, kalau kita darab kita rapat je. Kita selalunya huruf yang 1 itu kita letak depan. Bawah dia kita tinggal 2 dengan dalam bracket ni, 2 ni kita letak kat depan. P tolak 1. Nah, tak boleh dah, itu je. Ingat bukan sebenarnya yang penting kita kena pandai buat faktor ni, Okey, kita tengok soalan C, C ni tengok pengatas ni dia tak ada kuasa 2 tu, kita keluar tengok tu je, tengok ada kuasa 2 tak. Kalau tak ada tu kita kena apa, bagi buat faktorkan jenis bahagi macam tu je lah. PR kita bagi tegak macam tu, nampak P yang sama kita bagi dengan P, tinggal Q dengan ni P kita dah itu, kita tinggal R. So kita faktorkan dapatlah dekat luar dia P, dekat dalam dia Q tolak R. P Q tolak R. Okey, dekat bawah tu pula nampak ada kuasa 2 tu kan. Okey, so kalau ingat kuasa 2 kita tu iaitu sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sebelah kanan tu 1 1 tak apalah, kita letak aje lah. Sebab 1 tu 1 kuasa 1, 1 kali 1 ni tolak. Jadi kita akan dapat confirm lah 1 tambah 1 tolak. Macam tadi kita ingat yang ni, sebab tu cikgu kata kena ingat, sebab soalan kadang-kadang banyak benda-benda yang square macam ni. So kita dapat 1 tambah 1 tolak. Ok, ini bahagi bahagi bermaksudnya kita kena tukar darab atas R ni dekat atas. So kita faktorkan R, nampak kuasa 2 tapi dekat sini R juga, bukan macam 1 ke nombor ke kan. Ini R juga bermaksud kita boleh bahagi macam ni. Dia sama dia apa, R kuasa 2 tambah dengan R, kita faktorkan keluarkan R. Ni tinggal R, yang ni tinggal 1 macam tu So kita yang dekat atas tu kita kita maksudnya kita dah tukar ni tukar darab, maksudnya pembawah jadi atas. Jadi R dekat dalam bracket adalah R tambah 1. Yang bawah ni pula nampak huruf dengan huruf, huruf lain pula. Kalau ini kita buat macam ni, kalau huruf lain tu dia jadi macam ni, sebelah kiri dengan kanan. Jadi ingat kita Q maksudnya bila kiri dia kuasa 2 diikuti dengan tolak, kanan kuasa 2 juga, bermaksud 1 tambah 1 tolak. Nah, itu je konsep dia kalau yang hafal tu senang. Okey, so sekarang ni mari kita buat potong So kalau tengok ni nampak sama, kita boleh potong ni. Yang tu potong satu apa, satu ni lah satu bracket ni. Bukannya cikgu maksud cikgu potong R tu, bukannya ini adalah satu tu Okay, and then ni nampak ni satu bracket ni, bracket ni sama juga kita potong juga. And then tak ada PR, ini tak ada PR, tak ada itu je So yang atas kita ada PR, dan bawah pula kita ada
R tolak 1 dengan Q tambah R. Nah itu, itu dia last kita. Bukannya susah pun sebenarnya kalau kita faham konsep kita faktorkan. Okey, yang D tu sama juga kita kena faktor. D, tengok dekat atas tu. Dekat atas tu tak ada square, tapi T sama tu. Jadi kalau nama-nama dah cakap, kita tak perlu lagi buat darjah ni. Rajah-rajah macam ni. Kita tahu T, kita keluarkan T, tinggal S dengan U. Kita keluarkan T, tinggal S dengan U. Nanti. Okay, kat bawah tu ada kuasa 2. Dia macam soalan yang ni tadi. Ada kuasa 2. So kalau ingat, kita 4 itu adalah perfect square, iaitu 2 kuasa 2, 4. Itu diikuti dengan T kuasa 2. Ini cikgu tukar 4 itu kepada 2 kuasa 2 sebab kita nak bandakan dia, nak bekaskan dia, itu letak dalam bracket. Yang belah kiri itu adalah 1, 1 square. So kita akan dapat 2T kuasa 2, yang kanan pun kuasa 2. Jadi kita dapat ikatkan satu bekas supaya dia akan jadi satu belah kanan tolak dengan tambah belah kiri 1, dan satu lagi pula belah kanan kiri kita tolak dengan belah kanan. Ini yang kita nak faktorkan tu. Jadi maksudnya yang pembawah ni kita dapat faktorkan dia 2T tambah 1 and then 2T tolak 1. Ok, so yang ni apa, bahagi kita darab. Kita darab. Ok, ini 3 term, 1, 2, 3. So kita tak boleh faktor macam tu. Kita faktorkan dengan cara multiple macam tu. Darab macam tu. So untuk darab macam ni, kita sebelum ni cikgu ada tunjuk, iaitu dengan cara kalau kita tengok sebelah kiri dia, dia kena jawab dia, sebelah kiri ni dalam ni kita dapat 4T kuasa 2. Ok, yang belakang ni pula dekat sini ni, yang ini darab yang ni, ini darab ni akan dapat lah 1. Maksudnya kita kena letak nombor ni. And then yang dekat sini pula, yang tengah ni adalah kita tambahkan dengan cara silang nanti. Hasil dia dekat sini nanti, hasil dia mesti dapat 4. Okay, so cara dia ialah, kalau kita tengok ni, kalau kita buat 2T 2T, 2T 2T, kita kena cuba banyak kali baru kita boleh dapat perfect yang betul. So 2T dengan 2T 4T kuasa 2. Okay, betul dah. Okay, kalau kat sini pula nak dapat 1, berapa kali berapa? 1, mestilah 1 kali 1, 1. Betul lah. Ini darab, ini darab, yang ni pun darab. Dapat hasil dia ni. Ok, so sekarang ni dekat sini kita nak dapatkan dia adalah yang tengah ni, 4T. Ok, nak dapat dia 4T dengan cara kita kena darab macam ni, iaitu dia nombor, nombor ni dengan nombor ni. Dia maksudnya 2T darab dengan 1T, kita akan dapat 2T. 2T ni darab dengan 1 ni akan dapat 2T. Kalau kita tambah ni, betul dia adalah 4T. 2T tambah dengan 2T dapat 4T. Betul. Yang ni tadi 1 kali 1, 1 betul. Ni betul. Jadi kita sebenarnya kita akan dapat ini, iaitu kita akan dapat 2T, 1 dia punya faktor dia adalah 2T positif 1 tambah 1. Bawah ni pula 2T tambah 1. So kita akan dapat bila kita faktorkan yang tu, yang atas tu kita yang bawah, yang bawah ni sebab kita naik atas sebab dia darab tadi,
Eh, so atas dia adalah 1, 2, T. 2 T tambah 1. Satu lagi pula faktor dia adalah 2 T tambah 1 juga. Nah, itu yang atas tadi, eh, yang bawah tu kita dah naik atas. Kalau tengok yang atas ni pula, dia jadi bawah, eh, iaitu 2 square S square tolak dengan U square. Macam ni juga, huruf belah kiri square tolak dengan huruf belah kanan di kuasa 2, dia akan dapat 1 tambah 1 tolak. Itu 1 S, huruf dia S dengan U, eh, S 1 tambah 1 tolak. Nah, eh, boleh pelan-pelan, eh. Okey, so tengok ini dia serangkai. Jadi kita semak, eh, sedia untuk kita buat cancellation ni, eh, potong, eh. So kalau kita tengok S tambah U ni, S tambah U, kita boleh, eh, cancel yang ni. And then S dengan U lagi tak ada dah. Kita tengok T pula, 2T tambah 1 ni, 2T tambah 1, okey. 2T tambah 1 boleh potong. Ini 2T tolak, ni 2T tambah, eh, tak ada dah. So ni SU tak ada. So itu yang kita, eh, dapat, iaitu ni T, ni bracket, eh, tulis T dulu. Dia T yang bracket tu. So bawah pula yang tinggal adalah ni, eh, bracket dengan bracket. Jadi tulis je lah, eh, 2T tolak 1. Satu lagi bracket kita adalah S tolak U. So itu yang kita dapat. Eh, yang tengok, eh, jalan untuk constellation ni tak banyak pun. Yang penting kita faham dekat sini berfaktor, eh. Kalau kita, apa, kita buat, eh, jom cuba 2.2, 2.1 faktor, kita dah mahir, eh, kita baru kita boleh buat soalan-soalan yang macam ni. Boleh ikut tu, eh. Kalau tak boleh, postkan video ni, eh, slow-slow tengok, eh. Okay, so share dengan kawan-kawan kita, eh, supaya kawan-kawan kita dapat, and then dia dapat idea, and then kita boleh belajar sama-sama. So okay lah, eh, agak ni boleh membantu, eh. So kita jumpa lagi.